Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kembali lagi di vlog Mami Mece. Nah jadi sobat semua, di vlog kali ini saya itu mau bantu Biring itu panen timun. Karena kakak lagi ke kebun, abis itu yang beli timunnya itu udah nunggu sobat semua. Jadi ini kita mau bantu, nanti mamak saya juga datang buat bantu. Karena tukang timunnya itu udah di kedai, di warung, buat ambil timun Biring, katanya dia juga itu mau pergi, jadi harus cepat-cepat kita sahabat semua. Jadi mari ikuti kita panen timun Biring sahabat semua, karena saya pun selama timunnya itu berbuah, baru kali ini saya panen, baru kali ini saya ikut ambil sahabat semua. Memang beberapa kali mak saya udah bawa ke rumah timunnya, tapi petik langsung itu belum pernah. Jadi mari kita panennya kan. Nah jadi ini mak saya pun udah ke belakang, kita sama Biring ini. Ih banyak buat timun Biring ini yang ku beli kemarin ya tuh. Iya, kakak ke kebun sama. Iya ini kak Lia lagi ke kebun sama kak Seri. Biasanya kakak yang kutip. Ah biasanya kakak yang kutip. Iya tua, ih besar besar lah sahabat semua. Tengok, ya kan? Saya tengok dulu buah timunnya. Nah itu mama saya. Dan ini sahabat semua. Ini sahabat semua. Ini. Iya mak, ini. Oh tunggu dulunya. Ini besar-besar. Ini. Ini sahabat semua, wow. Hah. Beli es krim nanti kata Biring. Siap ini siap panen nanti beli es krim katanya sahabat semua. Tengok itu. Mana tuh? Tempatku. Kita ambil dulu tempat saya sahabat semua. Ada banyak kali. Yang bengkok-bengkok jangan taruh di tangan kita lagi ya, Dek. Oh, iya betul. Harus pakai pisau. Ya, Mak. Bisa mak besar kali baru bambing ini mak kiu ini mak mana ambil itu sayang udah mau mati tuh deh tanam pun cabe. Ini pun bersyukurlah. Ini yang jaga majaberi hulan sebentar. Karena udah bentur masih tidur. Ini yang pesan sudah nunggu. Harus cepat kan? Makanya udah kita tiga orang. Dua orang Biring duduk. Dia mau mumpung. Oh iya, Bito mau mumpung. Ini mak, kau ngambil dong. Iya, aku ambil ya saya. Aduh. Itu tinggalkan dulu satu lagi itu loh cek. Mana? Itu yang kecil itu. Sudah bisa kan itu dekku. Mana? Itu loh yang pokoknya udah mau mau. Ini. Pokok itu juga. Wow. Ini juga kita panen. Ini belum itu udah siap kita semua. Itu di situ belum mak. Tunggu dulu. Belum enggak, tahu kita itu berapa harganya 1 kilo sahabat semua. Ini yang mau mati di buah. Hah? Inilah yang mau mati. Iya. Ambil aja buahnya ini. Ambil. Ini enggak usah. Mami pun tinggal. Sudah banyak ini. Tadi dia minta berapa kilo, Mak? Iya, semualah. So, semua. Tadi ini mau saya panen ke ujung sana sahabat semua. Wah. Mana kamu bilang? Ini? Yang ini? Yang ini loh, Mam. Tunggu ya. Kalau itu ditunggu ini, pun. Ini besar kali lah, sahabat semua. Ada dua tadi. Mari kita panen ya, kan? Dah. Ini, sahabat semua. Tengok. Hah. Besar kali. Kita panen ini. Ini, Mami, yang di atas lagi. Abis itu ini lagi yang di atasnya. Janganlah. Tengok ini, sahabat semua. Oke. Nah, ini dia yang saya panen, sahabat semua. Nah jadi ini dipilih mamak saya dulu sahabat semua. Saya kalau milih-milih nggak ngerti saya. Jadi mamak saya aja lah kita suruh ya kan. Ini
saya panen. Lebih besar saya rasa yang saya panen yang ini daripada yang dipanen mama saya. Ini mak. Ini harus dipilih sahabat semua, enggak semuanya bisa dijual. Ini mak. Ini pun besar. Ini mak. Yang besar-besar itu. Yang kalau kamu kepingin ya ambil aja yang besar itu channel. Enggak usah lah. Enggaknya apa-apa. Besar. Iya, ini mak. Oh. Ini enggak akan masuknya cantik. Katanya yang bengkok-bengkok jangan taruh katanya tadi. Ini mak. Pikirnya udah jadi timun rujak lu. Ini masuk kan mak? Itu masuk. Ini mak. Ayo itu bawa pakai keranjang. Nanti kalau masuk katanya taruh. Nah, kalau enggak masuk katanya, bawa pulang kan, Biring? Iya. Oh, iya. Dah, yuk. Mama bawa ini. Iya. Mama bawa yang itu. Iya. Ya udah sana. Ini pisaunya tua. Jadi itu bawa emak saya sama cuma saya bawa ini. Kita tanya dulu sama yang jual, bisa dijual yang ini atau enggak. Langsung kita jual ini. Yuk, kita tanya harganya. Nah, jadi ini kita tinggalkan Bik tua di sini sama semua. Kita tinggalkan Biring sini. Emak saya udah duluan. Jadi ini mau kita bawa ke kedai karena yang beli itu di kedai. Panas lah sobat semua. Nah, jadi ini kita tanya dulu sama yang beli. Bisa dibeli enggak yang saya bawa ini sobat semua? Ya kan? Wah. Nah, jadi ini abang ini enggak bawa timbangan yang besar sahabat semua. Timbangannya cuma timbangan 2 kilo. Jadi nimbang isa 2 kilo. Jadi timbang dulu sahabat semua. Ya kan? Sebagian kita makan siwa. Ya enggak bisa dijual ini. Iya. Udah 9 kilo sahabat semua. Enggak sampai lah 20 kilo mah. 10. 10 ini belum ya. Berapa sekilo lah? Mama. Mama. 11. 10.000 sekilo. 10.000. Belum cek pin aku. 11 kilo. Belum cek pin. 11. 11. 12. 12. 12 ya nena. Enak pelik. 12. 15 kilo mendak deh. Ini rasa. PMG leh. 13 kok, 13. 13. Pelik kan? Dengar. Ini lah. Ini ya. Ini kerucak ya? Kerucak ini. Kambang ini. 13 kilo ini. Begini pasti adanya. Ini yang saya bawa tadi sama semua enggak laku. Ini udah timun rujak. Ini untuk timun sayur saya rasa itu. Mahal kalau semua. Ini laku. Pengorbanan saya membawa ini. Udah. Ini laku mak? Enggak. 13 kilo semua. Jangan salah cuma kita makan. Kasih kilo ini. Kena makan be. Tapi ini melalui mesinnya. Masuk bisa aku be. Tenangin kamu be mak. Lah, kasih kayak ke sekilo deh. Ulah tak kasih lebih mak. Aduh. Oh, alam. Apa? Lang dai mang keblurung kan. Ada apa bang Mimi? Dia ndak ambil. Eh, bau pun cantik, cantik, cantik yang semua ini. Masih segar ini. Bau di ini kan pupuk ini kan pupuk. Enggak, ini sekali kan, Mak. Kali ini bau di semua. Ini enggak disemprot ini dong. Kayak gini cuma kan bilang enggak apa-apa. Cuci lah dulu saya. Iya, pupuk kok enggak dicuci. Kasih mama kiri. Ini uangnya sahabat semua, nanti kita kasih diri. Habis ini lah saya pulang. Akan. Jadi mari kita kasih dulu duitnya sama Bik tua. Tuh! Ini deh! Uangnya tadi 13 kilo kurasa. Kalau enggak salah, udah lupa saya berapa kilo. 13 kilo? Harganya 2,5. 2.500. Kemarin berapa? Loh, kok turun? Oh, ini uang nyandi. 13. Ada sotirnya? Ada. Ini nih. Kalian bawa tadi pulang? Bawa. Tuh.
Udah ya tuh, pulang aku ya. Enggak makan es. Udah tadi di kedai sama makku. Iya. Iya, tapi pakai uang mamaku. Pulang kami ya. Jadi nih kita udah selesai panen timun sahabat semua. Uangnya juga udah saya kasih sama Biring. Nah, jadi untuk vlog saya kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog Mami Mecek berikutnya sahabat semua. Bye. Terima kasih banyak sudah menonton.